seorang raja bergelar Raja Pohan dengan permaisurinya dan memiliki putri mahkota yang cantik rupawan bernama Roro Kemuni. Tiba saat itu, melandalah musim kemarau yang berkepanjangan di kerajaan Pohan, hingga mengakibatkan layunya pohon-pohon pisang cindemas disawur, sehingga airnya dapat mengalir ke kebun Ingsun. Maka jika dia laki-laki, akan kunikahkan dengan putri, akan jadi saudara Sing Norowedi dari putriku. Muncullah para peserta sayembara segera berusaha untuk membedah bendung kain sawur. Dan ternyata dalam bendung tersebut selain terdapat batu yang sangat besar, juga terdapat seekor naga yang memeriksa tempat tersebut. Yang memiliki kesaktian yang sulit untuk ditaklukkan. Tengah tidak keberhasilan para peserta sayembara, muncullah seorang pemuda yang berjuluk Joko Budo. Budo pergi meninggalkan kerajaan Majapahit dan pengembaraannya sampailah dia di kerajaan Pohan. Maka ikutlah Joko Budo dalam sayembara tersebut. Atur dia kepada sang raja. Baginda Joko Budo melaksanakan tugasnya. Setelah perang dan menaklukkan naga serta berhasil mengalirkan air ke kebun raja dengan menghancurkan bendung kali sawur, maka Joko Budo dihadapkan kepada raja oleh Patih Keborejeng guna melaporkan keberhasilannya. Kata sang patih, "Ampun baginda, mohon izin mengaturkan bahwa Joko Budo telah berhasil membedah bendung kali sawur. Dan saat ini semua tanaman pisang sudah mulai segar dan semi kembali karena air sungai sudah dapat mengairi kebun baginda." Betapa bahagianya hati sang raja dan putri Kemuni mendengar laporan sang patih. Namun hati Raja Pohan dan putri Kemuni kembali gelisah mengingat keadaan tubuh sang Joko Budo yang penuh sakit koreng dan gudukan. Maka titah raja kepada patih, "Patih Keborejeng, aku tetap akan menikahkan Joko Budo dengan Roro Kemuni, karena itu sudah menjadi sabdaku. Namun mengingat keadaan tubuh Joko Budo, maka Paman Patih Ingsun perintahkan untuk milah sisi Joko Budo ke Sendang Gamping. Berangkatlah kalian sekarang juga." Dimandikan oleh Patih Keborejeng, timbullah sebuah keajaiban. Berubahnya wujud Joko Budo menjadi pangeran yang sangat tampan. Dengan demikian, dipenuhilah kebahagiaan seisi kerajaan Pohan, terutama sang raja dan putri Kemuning yang penuh sukacita dinikahkan dengan Joko Budo yang adalah Raja Pangeran Aryo Bangsal.